هذه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, dan tafsir syahadat ini alladhi yuwaddihuha, yang mana tafsir ini akan semakin memperjelas makna dari syahadat itu atau syahadat itu sendiri. Pada pembahasan yang lalu telah jelas makna dari syahadat, itulah la ilaha illallah, artinya la ma'budah bihaqqin illallah, tak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana makna ini di dalamnya terkandung berapa hal? Dua hal. Dua hal ini dikenal sebagai rukun dari syahadat, yaitu penafian, penolakan terhadap semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dan tidak boleh tidak. Yang kedua, penetapan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan beberapa makna yang salah. Dan makna yang benar telah kita tegaskan bahwa la ilaha artinya la ma'bud, ingin menafikan ma'bud yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang bahwa penafian ini adalah penafian pencipta, penguasa, pemberi hukum, atau perkara-perkara yang berhubungan dengan keduniaan saja. Tidak. Tetapi yang benar adalah la ma'budah bihaqqin illallah, penafian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya terwujud ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang beliau akan menyebutkan dua ayat yang kedua ayat ini menurut beliau akan memperjelas makna dari la ilaha illallah. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala ibrahimu li abi, ingatlah
ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, dalam Al-Quran disebutkan siapa nama bapaknya? Azar. Wa qawmihi, dan juga kepada kaumnya. Jadi perkataan ini, ucapan ini, ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang terdekat, tapi kepada masyarakat luas juga. Demikianlah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Taala ditugaskan, diwajibkan, dan hendaknya seperti ini pula lah para pengikut Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Taala dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan kepada orang yang dekat dan kepada masyarakat luas. Apa itu? Innani bara'um mimma ta'budun. Setelah itu muncul kata illa alladhi fatarani. Lihat ucapannya, innani, sungguh saya. Perhatikan kata inna, kalimat yang didatangkan dalam bahasa Arab yang berfungsi menguatkan dan sekaligus menolak keraguan. Orang yang mengucapkan ini tidak mungkin ragu. Justru yang ada keyakinan penuh. Apa itu? Sungguh saya. Bara, berlepas. Menjauh. Membenci. Mimma ta'budun. Perhatikan kata min, dari, ma, ini kata yang bersifat umum. Apapun ta'budun yang kalian sembah. Illa, kecuali, alladhi fatarani, yang telah menciptakanku. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innahu sayahdin, maka sungguh dia akan memberi hidayah kepadaku. Waja'alaha, dan dia menjadikan kalimat ini, ucapan beliau ini kepada bapa dan kepada kaumnya, dia menjadikannya sebagai kalimat yang baqiyah, yang terus menerus. Fi aqibihi, pada turunan-turunannya. La'allahum yarji'un, semoga mereka yarji'un, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kalimat ini jamaah. Beliau mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, sungguh saya berlepas dari semua yang kalian sembah. Illa, kecuali, yang telah menciptakanku. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beliau berlepas dari semua yang mereka sembah, bapa dan kaumnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan makna la ilaha illallah. Yeah. Lihat kalimat pertama, kalimat pernyataan berlepas. Yeah. La ilaha, kalimat apa itu? Berlepas juga, menolak. Iya, yeah, kan? Menafikan.
Setelah penolakan itu muncul kata illa, illa kecuali, kecuali Allah. Kalau di sini kecuali yang telah menciptakan. Jelas? Faham kan kalimat ini? Kalau kita dapat memahami samanya, maka dengannya kita bisa menjadikan perkataan Nabi Ibrahim ini menafsirkan la ilaha illallah. Apa kandungan penafian beliau? Innani bara, sungguh saya bara, berlepas. Berlepas dari apa? Semua yang disembah oleh bapa dan kaumnya selain Allah. Kalimatnya ta'budun. Ya. Yeah. Kalimatnya apa? Mimma ta'budun. Dari semua yang kalian ibadahi. Dari sini jelas bahwa penafian pada la ilaha, penafian sembah, sembahan, penafian yang diibadah, yang diibadahi. Iya. Bukan penafian pencipta. Sebab itu jelas, orang musyrikin juga nafikan. Orang musyrikin nafikan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh saya betul-betul bara', berlepas, benci terhadap semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Maka di sanalah hendaknya ibadah. Berarti makna ucapan beliau ini apa? Beliau menjadikan ibadah beliau hanya kepada yang menciptakan beliau. Dan beliau berlepas dari sembahan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan ibadah. Kalimat yang sangat jelas. Bahwa yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah pemurnian ibadah yang merupakan maksud penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maksudnya, memurnikan ibadah kepada aku. Karena itu diutus para nabi dan rasul membawa syariat ini. Kitab-kitab Allah diturunkan berada atas syariat ini. Yaitu, tegaknya keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tertelaknya, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini datang dengan lafaz illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Ini mirip dengan kalimat lihat perintah pertama yang terdapat dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu, sembah. Siapa yang disuruh sembah? Rabbakum, yang mencipta kalian. Dan disebut Allah di sini. Sebab yang dipanggil sini umum, manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya pasti mengenal, pasti tahu bahwa ada yang mengadakan dia, ada yang mencipta dia. Itu yang harus disembah. Kalau dia sudah mau mengakui ini,
maka dia tidak akan memilih kecuali satu, pasti satu saja ini yang apa, yang mencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Sama ini, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh saya berlepas dari semua yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan. Beliau berbicara kepada siapa? Berbicara kepada orang umum. Ini ilmu besar yang menjelaskan kenapa sampai ibadah hanya kepada Allah, karena dia semata yang mencipta segalanya. Dan keberadaan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang menjadi pencipta ini diakui oleh seluruhnya. Tidak ada yang bisa mengingkari. Kalaupun ada yang mengingkarinya, maka pengingkaran karena ketakaburan. Pengingkaran karena ketakaburan. Pengingkaran karena ketakaburan. Dia tahu Allah pencipta, tetapi apa? Dia enggan mengakuinya. Akhirnya lisannya pun mengingkarinya. Ini telah lewat pada pembahasan kita yang lalu. Beberapa perkara dalam pembahasan ini. Pengakuan bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, Rabb alam semesta, ini diakui oleh makhluk. Bahkan iblis la'anatullah alaih, ini paling hebat, paling tahu betul ini. Tapi kenapa kafir? Tidak mau melanjutkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mau itu. Sebab dia juga mau disembah. Dia juga mau dibesarkan, diagungkan. Karena sifat ketakaburannya. Hati orang-orang musyrikin paham akan rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Hanya mereka tidak mau lanjutkan paham ini. Mereka tidak mau melanjutkannya. Melahirkan nilai pemurnian ubudiyah, penghambaan. Tidak mau. Jadi permasalahannya ikhwah. Permasalahan orang-orang musyrikin ketika itu. Mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Perlu selain Allah. Itu pun selain Allah itu bukan karena dia sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Faham? Bukan karena mereka penguasa, pengatur, pencipta alam semesta. Tidak. Sebab mereka tahu hanya Allah itu. Terus karena apa? Haulai syufa'auna indallah. Ini ucapannya dalam Al-Quran. Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Persis keadaannya beberapa tokoh agama yang mendatangi kuburan. Tahu Allah pencipta, penguasa, tahu ibadah hanya kepada Allah, tapi apa? Tidak merasa cukup. Perlu perantara. Perlu perantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, menolak semua sangkaan jahat ini. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu. Jami'a, Allah pertegas, seluruhnya.
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah, perkara ini betul-betul harus dipahami. Kenapa banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala padahal paham hanya Allah pencipta? Tidak memahami perkara ini. Kenapa juga ada orang yang masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia ketahui Allah satu-satunya pencipta dan ibadah itu harus hanya kepada Allah, tapi kenapa masih mengambil? Sebab mereka belum memahami bahwa hakikat ibadahnya orang musyrikin adalah mengambil selain Allah sebagai pemberi syafaat. Sebagian orang nanti menganggap kami datang ke kubur nanti teranggap menyembah kalau kami minta kepadanya dengan keyakinan dia yang memberi. Tidak, bukan dia yang memberi, hanya Allah yang memberi. Hanya Allah yang memberi. Tapi ini perantara ini. Makanya yang dicari siapa? Orang-orang yang hebat menurut mereka, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Popore. Ya menurut sangkaan tiap-tiap orang. Ada yang menganggap si ini, ada yang menganggap si ini, ada yang macam-macam. Ini ilmu besar dalam memahami syariat. Mendatangi orang yang mendatangi kuburan, minta ke kuburan, jadikan sebagai syafaat, minta kepadanya, sebagai perantara. Dan antum mengatakan bapak ini telah melakukan kesyirikan. Dia akan menjawab tidak. Saya hanya meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah. Saya hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menyelamatkan yang ini dan itu. Permintaan yang mengabulkan permintaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai perantara. Orang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia tambah lagi dengan dalil. Sama juga kalau mau ketemu raja, mau ketemu presiden, susah kalau tidak melewati. Tidak akan sampai permintaan kita. Dijawab apa itu? Kalau sudah begitu. Jawab singkat. Bilang ucapan bapak tadi panjang sekali. Orang musyrikin ucapannya disebutkan dalam Al-Quran singkat tapi mencakup semua ucapan bapak. Apa dia bilang orang musyrikin? Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkam itu? Kalau sama, berarti sama ucapan bapak dengan orang-orang musyrikin. Kalau begitu, perbuatan itu perbuatan yang dengannya orang bersifat sebagai orang musyrik. Mulai hebat lagi, datangkan ayat tadi itu yang menggugurkan semuanya. Kul, katakan, lillahi, hanya milik Allah. Lillahi dikedepankan lagi. Ini kan khabar ini. Dikedepankan. Asal susunannya kalau dalam bahasa Arab, asyafa'atu lillah, gitu. Tapi dikedepankan. Allah Subhanahu wa ta'ala kedepankan. Untuk apa? Untuk melahirkan makna pengkhususan
Makanya artinya hanya milik Allah semata. Hebatnya di kalimat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak cukup di sini. Allah tambah lagi dengan kalimat jami'a, semuanya. Habis. Dan miliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah dan khusus miliknya, semuanya lagi. Kalimat pemilikan pada kata li, pemilikan hak. Kekhususan diperkuat dengan apa? Dikedepankannya lillahi. Saya. Saya ini sudah menunjukkan semuanya. Ditambah lagi, dipertegas, diperkuat dengan kalimat jami'a. La ilaha illallah. Sebahagian pesantren, bahkan banyak pesantren, banyak masyarakat justru menganggap inilah agama Islam. Padahal dia tidak lain kecuali agama kemusyrikan zaman dahulu. Dalam perbedaannya 100% sama. Kebodohan terhadap agama yang menyebabkan orang terjerumus ke situ. Jelas? Lihat Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Makna ibadah. Ibadah. Ini jawaban kedua kalau kita mau. Keislaman itu murninya ibadah. Kamu doa kepadanya adalah ibadah. Bukan karena Nabi SAW menegaskan addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti ketika kamu minta kepadanya menjadikannya perantara, berarti sudah berdoa kepadanya. Berdoa kepadanya termasuk ibadah. Dan yang dinafikan dalam la ilaha illallah yang merupakan asal keislaman adalah menafikan ibadah. Sehingga kapan kamu berdoa kepada yang sudah menganggapnya sebagai ilah? Jelas? Ini ilmu besar yang nilainya mengalahkan dunia beserta isinya. Ilmu ini mengalahkan dunia beserta isinya. Bahkan tidak akan ada nilai sedikit pun dunia beserta isinya, uang yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita bangun, kecuali setelah dilandasi oleh kalimat ini, wala la ilaha illallah, baru bermanfaat. Wa rahimakumullah. Ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dan Allah menjadikannya, atau dia menjadikannya sebagai kalimat yang baqiyah. Kalimat yang baqiyah. Kalimat yang terus-menerus ada fi aqibih pada turunan-turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Ini, mereka siapa? Mereka-mereka orang-orang Arab. Iya. Yang diantara mereka kan turunan-turunan Nabi Ismail. Semua orang Adam tidak bisa lepas, pasti kembali kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingatkan akan ini. Inilah Nabi Ibrahim. Dan ini sungguh luar biasa kalimat Nabi Ibrahim ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ini membantah semua lawan-lawan Rasulullah SAW. Dari keumuman masyarakat jahiliyah, orang Yahudi mengaku pengikutnya Ibrahim, orang Nasara mengaku anaknya Nabi Ibrahim, orang-orang musyrikin juga mengaku. Allah jelaskan ini Nabi Ibrahim. Ini ucapannya sama bapaknya dan kaum. Kemudian Allah ingatkan bahwa kalimat ini tetap dijadikan pada pengikutnya, pada turunan-turunannya, supaya kalian kembali, mereka kembali. Lihat kejelasan burhan, hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi ada yang mau mengambil pelajaran dia.
Lihat ayat yang kedua. Qulhu qul ya ahlal kitab. Katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Ahlal kitab orang yang punya ilmu tentang kitab. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ta'alau, katakan kepada mereka, ta'alau, mari kemari. Datanglah, hadirlah, atau kemarilah. Ila kalimah, kemari kita, bersepakat ila kalimah, kepada satu kalimah. Sawa'in bainana wa bainakum. Pada kalimat ini, sawa, sama, antara kami dan antara kalian. Kami dan kalian akan sama. Lihat apa kalimat itu? Alla na'budu illallah. Jelas sekali. Alla, agar supaya alla di situ an dan la. Ya, yeah. An dan la. La penafian. Agar supaya kami betul-betul tidak beribadah. Ternafikan. Tidak ada sama sekali ibadah. Kami, kita semuanya, kami dan kalian. Ya, yeah. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Perhatikan. La na'budah. Penafian kan? Menafikan apa? Ibadah. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Sama kan di atas? Jadi dinafikan dari la ilaha adalah penafian ibadah. Illallah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi katakan sama? Sebab di sini yang disembah hanya Allah. Kita semuanya adalah hamba. Semuanya hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah abduhu. Nabi Isa adalah abduhu. Umatnya pun seluruhnya adalah abduhu. Ibaduhu. Hamba-hamba semuanya. Perbedaannya adalah kualitas penghambaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian adalah yang paling takwa, yang paling sempurna penghambaannya. Takwa kan ibadah. Apa itu takwa? Upaya membentengi diri dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Perintah Allah, larangan Allah, ibadah kan? Makanya kadang ibadah itu dibagi, di antara pembagiannya ada ibadah fi'liyah dan ada ibadah tarkiyah. Ibadah fi'liyah artinya ibadah yang dilakukan, kita lakukan karena Allah, ibadah. Ada juga kita tinggalkan karena Allah, ibadah. Saya tidak mau minum, saya tidak mau syirik, saya tidak mau ini, saya tidak mau maulid, saya tidak mau baca barzanji. Kita tinggalkan karena Allah, itu ibadah. Ini diinginkan. Kita tidak boleh melakukan semua itu. Hei. Jadi sama, sawa'in bainana wa bainakum. Sama antara kami dan kalian. Semuanya jadi hamba. Coba lihat. Kalimat yang sungguh merupakan keadilan. Iya. Kan tidak bertengkar itu. Yang termulia, yang paling hebat ibadahnya. Yang paling hebat kualitas sebagai hamba. Lihat kalimat selanjutnya. Ajakan selanjutnya. Uraian dari kalimat tadi. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan jangan sekali-sekali kita menyekutukan dengan Allah syai'a, sedikit pun juga, sesuatu pun. Sebelumnya ada yang saya lupa pada kalimat sebelumnya, alla na'budu illallah, sama yang di atas mimma ta'budun. Di situ dikatakan alla na'budu, supaya kita tidak beribadah. Kata ibadah di situ mutlak. Maksudnya apa? Tidak disebutkan jenis ibadahnya. Ya kan? Di situ tidak hanya dikatakan, di situ tidak dikatakan agar supaya kita tidak beribadah rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak disebutkan rukuk dan sujud. Tapi dimutlakkan na'budah, ibadah, sehingga mencakup apa? Semua ibadah. Berlaku hukumnya sama dengan kalimat la ilaha. Ilaha apa? Kata tunggal yang berada dalam penafian bermakna umum semuanya. Ditolak semua ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul murni ibadah. Iya.
dan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Murni ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang kita akui sebagai sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya kita ingkari. Kemudian wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan dengan Allah syai'an kepada sesuatu pun. Apapun. Kata syai'an ini bentuk nakirah. Makanya ditanwin syai'an. Kalau ma'rifah biasa pakai al. Asy-syai'ah. Ini syai'an. Kita tidak menyekutukan dengannya syai'an kepada sesuatu. Syai'an bentuk nakirah, walaupun dia tunggal, ketika berada dalam susunan penafian la nusyrika, penafian kan, maka dia bermakna umum. Berarti apa? Ajakan tidak boleh melakukan kesyirikan terhadap siapapun juga. Menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Mencakup siapa? Syai'an. Kalau umum, para nabi masuk? Hah? Para nabi masuk tidak? Para malaikat? Orang-orang soleh? Jin-jin? Semua. Sesuatu apapun juga. Ini uraian. Ajakan nabi ini sama. Ajakan nabi itu la ilaha illallah juga ajakannya. Hanya di sini, nabi berada di hadapan ahli kitab. Orang yang tahu juga la ilaha illallah hanya kabur. Mereka berusaha sembunyikan. Nabi pertegas. Ini uraiannya. La ilaha illallah. Jadi seolah-olah nabi mengatakan la ilaha illallah ini. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jelas? Kalau nabi urai dengan urai yang lebih rinci lagi, itu kalimat selanjutnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sebahagian kita, dan tidak boleh sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya dijadikan sebagai arbaba rob-rob Tuhan-Tuhan min dunillah selain Allah. Tidak boleh. Sebab yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasara apa? Menjadikan nabi dan rasulnya, orang-orang solehnya, pemuka-pemuka agamanya sebagai apa? Arbaba Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian kaum muslimin menyerupai mereka. Ini ngeri. Selain kaum muslim menyerupai mereka dalam mengambil sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dijadikan sebagai arbaba min dunillah. Rob-rob. Rob di sini mencakup rob-rob yang disembah, yang dibesarkan, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang ditaati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal yang seluruhnya satu. Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini kalimat ini seluruhnya adalah tafsir uraian dari la ilaha illallah. Yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu intinya apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Orang yang bertauhid itu adalah mereka-mereka lepas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Tidak akan mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Orang yang bertauhid itu adalah orang yang tidak menjadikan sebagian lainnya sebagai rob. Mereka tidak akan mengambil rob. Apakah dalam bentuk yang ditaati? Atau dalam bentuk yang diibadahi? Atau dalam bentuk yang diikuti? Setelah ajakan ini, Nabi ancam. Fa in tawallaw. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in tawallaw. Jika mereka berpaling, jika mereka berpaling dari apa yang kalian serukan. Kalau mereka berpaling, maka apa perintah Allah selanjutnya? Faqulu, katakan. Ishhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bi anna, bahwa sungguh kami adalah muslimun, orang-orang muslim. Berarti apa? Orang yang mau menerima seruan. Itu kan maknanya, iya.
Kalau kamu tidak mau, ya kami jadi. Itu maknanya, kami orang Muslim. Berarti apa? Kalimat ini menjelas akan makna Islam, hakikat Islam. Islam itu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Inilah Islam. Sebagaimana asalnya, apa asal kata Islam? Islam itu menyerah penuh. Iya, murni penyerahannya. Iya. Bersumber juga dari kata selamat. Iya, artinya apa? Selamat dari kesyirikan. Murni, selamat dari kesyirikan, lepas dari cacat-cacat yang mengganggu kemurnian Islam dari kata selamat. Selamat akidahnya, selamat ucapannya, selamat ibadahnya, selamat di dunia, selamat dalam barisan, selamat di akhirat, itu Islam. Caranya, ambil ajaran selamat itu. Iya, yang intinya, selamatnya kita dari kesyirikan dan murninya, tulusnya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Jelas jemaah? Cara ini tegas memperjelas makna dari la ilaha illallah. Kemudian kami ingin menyampaikan satu hadis, satu ayat atau satu hadis yang menjelaskan akan sebuah ayat. Hadis ini dihasankan oleh dikutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Nasruddin Albani. Sebagian ulama melepaskan, tapi mereka melemahkan sanadnya tanpa melemahkan kandungannya. Iya. Sebab kandungannya memang didukung oleh Al-Quran dan hadis. Hadis Ali bin Hatim. Saya mengurai sedikit itu. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sebagian kita mengambil sebagian lainnya dijadikan sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim masuk kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi membaca ayat menjelaskan salah satu sifatnya ahli kitab. Apa itu? Ittakhadu. Mereka mengambil ahbarahum, ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Nabi baca ayat ini. Adikan sebelumnya orang ahli kitab dia radhiyallahu an, beliau memahami ayat ini tidak bersesuaian dengan kenyataan. Sebab ayat ini, iya, wallahu alam, arah maknanya seperti itu. Ayat ini menyatakan bahwa mereka menjadikannya sebagai rob Tuhan, sementara mereka tidak ruku, tidak sujud, tidak beribadah kepadanya. Saya yang dipahami. Hanya ibadah dalam makna itu. Iya. Menjadikan roh, menjadikan Tuhan, ya hanya ketika diibadahi, rukuk, sujud, dan semisalnya. Maka apa kata Nabi SAW? Bukankah ketika mereka para pengikut ulama dan ahli ibadah itu, bukankah ketika mereka, iya, atau ketika para ulama mereka, para ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut menghalalkannya. Oleh itu iya. Bukankah ketika mereka, para ulama dan para ahli ibadah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukankah mereka juga ikut mengharamkannya? Oh, kalau begitu iya. Maka kata Nabi SAW, itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Ini termasuk ibadah, menjadikan sebagai rob Tuhan. Jadi hati-hati. Ada orang yang kita tokohkan, menghalalkan yang jelas-jelas haram. Hanya kerana, saya tetap apapun, biar ayat, biar apa, saya. Ini berarti sudah jadi Tuhan. Tapi yang diikuti belum tentu. Kalau yang diikuti, kalau yang diikuti, bisa lebih keji daripada yang mengikuti. Kalau dia tahu yang mengikutinya seperti itu caranya, dan dia ridho dengan cara pengikutan seperti itu. Sebab kadang para ulama, ya namanya ulama, ya, tidak semua ilmu kan sampai, tidak semua ilmu terkumpul pada orang. Kadang ulama mengatakan begini halal, sementara ternyata dalil yang benar adalah haramnya. Mereka berkata,
jatuh di atas agama. Mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah halalkan dan haramkan. Tidak bermaksud merubah. Hanya karena apa? Berijtihad, bertakwil. Maka ulama yang seperti ini, kalau memang dia ulama dan ahli ijtihad, berijtihad kemudian salah, maka mereka tetap dapat satu pahala. Tetap mereka dapat satu pahala. Sebagaimana kata Nabi Sallam, iya, idza ijtahada al-hakim, iya, fa asaba falahu ajran, iya, wa in akhta'a falahu ajrun. Jika seorang hakim berijtihad, memang ahli ijtihad, iya, dia berijtihad, maka kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Dan kalau salah, tetap dapat satu pahala. Yang bermasalah adalah yang mengikuti. Iya. Yang mengikuti. Ini. Sebab agama bukan dari para ulama. Para ulama penyampai agama itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Di sini, ikhwan. Di antara murid terbaik Imam Malik, siapa muridnya? Imam Malik yang kalau muridnya ini mengatakan idza dzukiral haditsu, muridnya ini sering mengatakan, ya, dia mengatakan idza dzukiral haditsu fa malikun najm, memuji gurunya. Jika hadits telah disebut, maka Imam Malik adalah bintangnya. Diakui kehebatan gurunya. Siapa dia? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i betul-betul mengetahui kehebatan gurunya, kekuatannya dalam hadis. Tapi apakah pendapatnya Imam Syafi'i semua pendapatnya Imam Malik? Tidak. Tapi tetap mereka satu di atas agama yang benar. Yaitu apa? Mengambil dari Quran dan Sunnah. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya, karena kita datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selainnya tidak, selainnya bersyarat. Taat kepada pemerintah kapan? Kalau dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, iya. Iya. Taat kepada ulama, seperti itu pula. Taat kepada orang tua, seperti itu pula. Lihat sini. Lihat muridnya Imam Syafi'i yang paling luar biasa hebatnya. Yang muridnya ini, walaupun Imam Syafi'i sudah meninggal, dia siapkan betul doanya. Dia berdoakan terus, doakan terus gurunya ini. Karena cintanya, dalamnya cintanya, penghormatannya terhadap gurunya. Sampai-sampai anaknya, muridnya ini mengatakan, siapa dia itu? Siapa itu Syafi'i itu? Sampai demikian besar penghormatanmu kepada dia. Siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi apakah semua pendapat Imam Ahmad adalah pendapat Imam Syafi'i? Selisih. Sebab ajarannya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad adalah idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika haditsnya telah sahih, maka itu adalah madhhabku. Ini dipegang oleh Imam Ahmad sebagai agama. Sehingga walaupun menyelisih perkataan gurunya, kalau memang beliau telah menerima hadis yang benar, maka dia yakin pasti gurunya kalau tahu ini bermadhab seperti ini pula. So, ini sering diungkap oleh Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan, kalau perkataan saya, walaupun apa yang saya tulis ini sudah dalam bentuk tulisan, bukan sekadar apa yang saya tulis menyelisih pendatang dari Nabi Sallam, maka buang yang saya tulis itu. Empar dia, ambil apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini agama. Sebab apa? Ini dalam rangka mengajarkan umat agar supaya apa? Beribadah hanya kepada Allah. Yang masuk makna ibadah adalah taat. Jelas ini. Hati-hati makna yang ini. Ini menafsirkan makna la ilaha illallah seluruhnya. Ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini keluasan ibadah itu. Keluasan la ilaha illallah. InsyaAllah serasa ini. Dengan demikian cukup ikhwah. Kita cukupkan pembahasan syahadat yang pertama.
dengan ini. Saya akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan selanjutnya syarat yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma hamdik. Sallallahu alaihi wa sallam.